3, 2, 1, and bang, bang, bang. Proses globalisasi di era saat ini bergulir sangat cepat, tak terkecuali di bidang teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat terjadi di berbagai sektor industri. Salah satu industri yang mendapatkan dampak besar dengan perkembangan teknologi ini adalah industri kreatif. Untuk itu, sebagai individu yang kreatif, kita tidak boleh berdiam diri di era kemajuan teknologi seperti saat ini. Kita harus bisa terlibat atau bahkan membuat sendiri sebuah karya industri kreatif. Individu yang kreatif juga harus mempunyai hard skill dan soft skill untuk mendukung kualitas individu yang kreatif. Beberapa pekerjaan yang bisa kamu tekuni di era industri kreatif ini diantaranya adalah graphic designer. Pekerjaan yang banyak digeluti saat ini dalam menyongsong industri kreatif di bidang desain grafis. Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop siap mendukung kalian dalam hal pengembangan diri di bidang desain grafis. Sering memakai aplikasi di smartphone? Bagaimana desain user interface-nya? Kalian bisa menggeluti pekerjaan tersebut sebagai app designer. Adobe XD menawarkan fitur-fitur dalam mendukung pekerjaan tersebut. Konten kreator di YouTube menjadi pekerjaan yang paling diminati. Adobe Premiere Rush cocok untuk para konten kreator atau YouTuber yang kerap mengedit video melalui smartphone mereka. Tidak hanya menggunakan kamera, Anda juga bisa menjadi virtual YouTuber berbasis animasi menggunakan Adobe Character Animator yang dapat membuat animasi sesuai tracking wajah kalian. Bagi kalian yang menggeluti fotografi, kalian bisa memakai Adobe Photoshop dan Adobe Lightroom untuk menambah skill kalian di bidang pengolahan fotografi. Bersama Adobe, membangun skill yang menjanjikan di era industri kreatif.